Yo, oke, bolo, welcome back to my channel. Kembali lagi channel saya, Andri Seminar. Enggak pernah ikut seminar. Oke, siap masuk. Oke, jadi di konten kali ini seperti yang kalian lihat lur, yang di depan kita ini ada media tanki fiction new lighting ya lur, atau bisa disebut NVL. Oke, jadi di sini akan melakukan peripenan. Dan di sini juga untuk tangkinya sudah diamplas dan dibersihkan semuanya lur, yang dikelong-kelong itu. Nah, di sini menggunakan amplas ukuran 500 dan yang kasar itu 110 gitu oke lur, lali aku. Nah, jadi sebenarnya menggunakan amplas 100 ribu saja sudah cukup lur kalau tangkinya masih mulus. Nah, jadi karena ini sudah dicuci dan sudah diamplas, langsung saja kita melakukan epoxy lur 9120 dari Diton Premium. Oke, kita semprot tipis-tipis secara merata. Dan seperti apa kelanjutannya, simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Siap masuk. Oke lur, jadi ini langkah yang kedua lur. Kita bisa langsung tebal saja untuk yang kedua ini. Karena yang pertama itu ibaratnya sebagai perkenalan dengan cat yang lamanya itu lur. Oke, siap. Kenalan, kenal tok tapi lur. Oke. Masuk. Oke, langsung saja kita semprot secara merata ke medianya lur. Oke, siap. See you dan enjoy. Siap. Oke, setelah epoxy-nya kering, kita lanjut ke warna dasar lur. Kita menggunakan silver metallic 9180 dari Diton Premium juga lur. Oke, di sini kita semprot tipis-tipis seperti biasanya lur. Oke, siap. Simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Siap masuk. Oke lur, jadi silvernya cukup satu kali saja karena sudah merata ya lur. Di sini lanjut ke warna utamanya, yaitu Candy Red 9311 dari Diton Premium juga ya lur. Dan di sini kita semprotkan tipis-tipis secara merata di medianya. Oke, siap. Jadi untuk pencetan candy, cat candy itu kita harus langsung sakgeris-sakgeris gitu lur agar merata dan menempelnya enggak delemuk-delemuk atau apa nih. Enggak belang lah, harusnya seperti itu. Oke, siap. Simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Siap masuk.
Oke, setelah red candy-nya sudah, kita tinggal finishing lur. Kita menggunakan clear gloss aktivator 9128 dari Deaton Premium juga lur. Oke, di sini kita semprotkan tipis-tipis seperti biasanya di medianya. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap siap simak terus di video ini bosku. See you dan enjoy. Siap masuk. Oke, jadi seperti ini lur hasil akhir pengecatan kita di tangki New Fiction atau di NVL ya lur. Oke, hasilnya cukup memuaskan lur karena ya seperti ini karena apa nih? Wis pokok iki tinggal tunggu kering saja nanti langsung siap dipasang di motornya. Oke, siap masuk. Oke, sekian konten kita kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe bosku. See you dan